Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau nge-review ikan sontong ya. Ikan sontong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau nge-review ikan sontong ya. Ikan sontong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau nge-review ikan sontong ya. Ikan sontong apa ikan cumi-cumi? Pokoknya channel Mas Ade hari ini membahas ikan sontong. Apa sih ikan sontong itu? Mari kita disimak ya, ditonton, di like, di subscribe channel Mas Ade berguyon-guyon hari ini membagi tahu review ikan sontong nih, ikan sontong ya. Jadi ngomongnya Mas Ade bisa yang tahu bener, karena Mas baca Ade di Google. Begitu dulu, di like dan subscribe-nya jangan lupa, intronya. Obat keren, obat ganteng, obat cantik, lihat video ini. Nah, hari ini di channel Mas Ade mau membagi tahu nih ya, membagi tahu review ikan sontong. Kebetulan ikan sontongnya ini Mas Ade habis beli nih. Jadi daripada bingung-bingung ya, dibuat konten YouTube saja ya. Sontong atau ikan nus adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai maupun laut atau danau. Ya biasanya adanya di laut ya. Hewan ini dapat ditemukan di hampir semua perairan yang berukuran besar maupun air tawar. Tapi kayaknya air tawar enggak deh. Ini air payau maupun air asin. Yang jelas seperti itu ya. Kalau air tawar enggak mungkin, biasanya kan adanya di air laut. Seperti itu ya. Channel Mas Ade bisa tahu karena baca di Google. Baca di Google ya. Kalau salah ya salah Google lah. Ya ini aja yang jelas, ikan sontong itu ikan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ikan sontong itu ikan yang termasuk nus ya, ikan termasuk binatang yang ada di laut. Nah, vitaminnya sangat banyak sekali guys. Dan konon katanya ya, sontong alias blak utak mengandung vitamin banyak yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti vitamin A, vitamin C, niacin, riporpalin, vitamin B6, folat, dan vitamin B12. Satu porsi blak utak pun mengandung mineral penting seperti kalsium, magnesium, besi, dan fosfor, kalium, natrium, seng, tembaga, mangan, dan selenium. Apa ini? Pokoknya Mas Ade membaca aja nih ya. Pokoknya yang jelas ikan cumi-cumi itu banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan tubuh manusia, seperti itu. Nah, manfaat untuk cumi-cumi untuk kesehatan ini satunya ya, salah satunya ini channel Mas Ade baca di Google nih. Satu, menurunkan kolesterol berkat kandungan lemak sehat. Dua, membangun otot karena tinggi protein. Tiga, memasok kebutuhan vitamin harian tubuh. 4. Rendah kandungan merkuri. Wah, ini sangat bagus nih buat kesehatan tubuh kita. Tapi jangan terlalu berlebihan makan cumi guys. Nah, ini jangan banyak, walaupun memang orang-orang ngerti vitaminnya banyak, tapi jangan berlebihan. Orang yang punya alergi seafood sebaiknya hindari makan cumi, karena akan menghindari pusing dan mual, lidah gatal-gatal, kulit gatal-gatal muncul, ruam dan bintik merah, ya berapa panas ya, wajahnya memerah, kelelahan, bisa pingsan juga. Nah, untuk itu channel Mas Ade hari ini mereview tentang ikan cumi atau ikan nus nih. Nah, buat para teman-teman yang memang suka ikan cumi ya, dimasaknya bebas ya, mau dimakan, mau digoreng, mau di asam manis, mau di ya bebas lah. Yang penting channel Mas Ade hari ini ngevlog review tentang ikan cumi. Jadi yang belum paham tentang cumi apa sih, begitu ya.
Mas Ade bisa tahu karena baca di Google nih, di internet seperti itu. Jadi cumi itu vitaminnya juga lumayan banyak, guys. Jadi untuk kesehatan tubuh nggak ada salahnya, tapi bagi Anda yang alergi jangan banyak-banyak, katanya begitu. Tapi selera orang beda-beda lah, guys. Mungkin ada yang senang cumi, ada yang tidak senang. Nah, ini cumi alias sontong itu memang udah banyak ya. Begitu dululah kurang lebihnya, mohon maaf. Ayo musiknya, like dan subscribe-nya jangan lupa ya, guys. Yeah.